Assalamualaikum dan selamat kembali di channel MSN. Oke guys, ini dah saya beli untuk NMAX rack untuk wah berat, tapi nipis. Aduh. Okey, nampak ni. Tak nampak pula. Ha. Load limit 3 kilo. Kalau 3 kilo box aluminium saya tu kosong saja dah dekat 3. Sebab rack ni saya dah tengok senang patah. Dia memang cantik. Tapi dia mudah patah. Ini pun dah berat dah. Dia patah kat sini. Sini. Kalau NMAX saya tak pernah jumpa lagi lah. Orang post patah. Tapi kalau motor lain tu, macam ADV, Honda ADV dah ada yang patah. Untuk motor Y16 patah kat sini. Koyak. Sini koyak dia. Kalau macam Honda ADV dia patah kat sini. Tapi untuk NMAX ni dia berat lah. Dia berat kat sini lah. Kat tengah ni dia berat ni. Berat kat dia. Mendalah ni. Okay. Jom. Apa lagi kita pasang. Okay guys. So yang nak tahu, yang ni rack original. Rack dia ni pun tak tebal. Wah, nipis. So kalau sebelum ni saya pakai rack yang color hitam, yang ikat satu kat sini, lepas tu satu lagi dia punya tu Macam ada ikat dia. Ikat dia dekat rack ni, rack original. So dia akan jadi panjang dia sampai sini. So benda ni pun, benda tu pun tak tahan. Sebab bila kita pakai rack box aluminium tu, dia akan tarik benda ni. Dia tekan benda ni. So kalau korang perasan, kat rack original ni pun ada kesan koyak. Tapi dia tak sampai ujung dia. Hampir. Sebab masa saya bawa motor, saya dah rasa box saya goyang-goyang. Box tu dah bergoyang. So bila saya tengok, memang dah koyak. So saya ingat saya nak pakai yang tu. Tapi tak tahu lagi macam mana. Takut yang tu pun tak tahan juga. Box aluminium ni berat Dia dalam 3 kilo. Rasanya lah 3 kilo kosong tanpa barang. So dia ni elok kena pakai yang besi macam ni. Dia kena besi rack yang macam ni kan. Baru dia tahan. Okay, jom kita pasang dulu. Kita raya dulu. Okay, jom. Kita buka. Try masuk. Tapi ni berat bandingkan dengan yang original tu ringan sikit. Ini dia berat sikit. Jadi macam ni. Okay, dah siap. Dah siap pasang. So nampak dia jadi panjang ke belakang. So dia punya ikat dia, kau tengok ni dia kat sini tau, tempat ikat dia. So beban dia akan ada di sini. So kalau saya pasang box aluminium tu kat sini, saya akan risau dia akan jadi, dia akan patah kat sini lah, koyak kat sini. Sebab beban kat sini, dia punya pemegang dia kat sini. Sini kosong.
Dia tulis sini max load dia hanya 3 kilo. Kalau nak pasang juga box aluminium tu boleh rasanya, cuma jangan ada isi kat dalam lah. Hanya sekadar hiasan. Okay. Tak apa, buat masa sekarang ni saya hanya pakai box kecil kan. Biasa orang pakai box kecil kan. Macam tu kan. So ingat saya pakai yang tu je lah. Sebab skuter ni memang dia dah ada ruang compartment yang besar, boleh simpan satu helmet. Saya ingat saya nak pasang box aluminium tu dekat sini sebab kalau saya ride dengan rumah saya, saya boleh masuk, boleh masuk satu helmet lah, dua helmet lah saya boleh simpan. So tak perlu nak dikendung. Okay, tutup. Macam ni rupanya. Okay, siap. Pasang dah. So saya pasang tapak box DV. Sebab dia taklah rendah belakang, saya nak letak back grab jadi. So sekurangnya back grab tu saya boleh tarik ke belakang sikit. Tak adalah back grab tu dekat sini, saya kena duduk ujung-ujung. Jom kita try letak back grab. Okay, siap. Pasang back grab. Nampak? So dia tak kerepas sangat dan tak condong. Saya kena letak span lah bawah ni. Buat masa ni saya letak baju hujan tu. Okay, so tempat duduk saya pun akan lebih selesa. Lepas tu rack ni, saya buat masa ni saya akan pakai box yang kecil tu. Tapi box tu belum sampai. Kalau nak pergi ride laki bini naik skuter, baru saya ambil box aluminium tu letak kat sini. So RS saya pula dah tukar setup tayar besar touring, set bukan buat touring lah, saya nak pergi ke ride and camping. Itu memang dari dulu dah rancang ride and camping. So saya kena tukar tayar. Tayar ni dah lama lah pakai, tapi saya pakai tayar kecil kan, sebab tayar buat cedok masa PKP itu. So tayar ni saya simpan. So tayar dia sekarang ni kita dah lepas fasa PKPB apa benda semua tu, berfasa-fasa tu. So dah bolehlah plan semula ride and camping. So saya kena pakai tayar ni lah. Kalau tayar kau sentuh ada off-road, tayar ni don't worry. Okay, so sampai sini saja vlog saya. Kita jumpa lagi di next vlog. Alright, assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, subscribe.